KPU Papua Barat Daya segera laksanakan coklit jelang pilkada, simak jadwalnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat Daya dalam waktu dekat akan melaksanakan pencocokan dan penelitian, coklit. Pilkada Serentak 2024. Guna menyukseskan agenda coklit pilkada 2024, KPU Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil, Kabupaten, Kota. Coklit merupakan tindak lanjut dari pemutakhiran data pemilih, Pantarli, sebelum penetapan daftar pemilih tetap, DPT. Coklit dan Pantarli akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan yakni sejak tanggal 24 Juni hingga tanggal 24 Juli. Sementara kok, nah, kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan terus Dinas Kependudukan Catatan Sipil 6 Kabupaten Kota. Kemudian kepala dinas, kemudian ketua Kabupaten, kemudian kepala divisi, komisioner Kabupaten Kota, kemudian download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.